hari ni saya ada satu projek test. Saya nak cat grill ni. Saya nak cat warna hitam. Sebabkan grill ni terlalu besar, jadi saya kena cat jauh sikit dari bengkel saya. Saya cat bawah pokok kelapa. Sebab dekat sini, jauh dari bengkel, saya tak ada AC supply untuk cucuk air compressor nak pakai spray gun. Jadi, saya nak cat gunakan cordless spray gun. Yang ni dipakai bateri lithium. Jadi, jom. Untuk cat, saya nak pakai warna hitam matte. Untuk nisbah bancuhan cat ni, saya nak guna nisbah satu bahagian cat, setengah bahagian tina. Cat jangan terlalu cair. Macam mana nak tahu cair? Cat tu akan meleleh dekat subjek yang kita nak cat. Itu bermakna cat kita cair. Jadi kita kena tambah sedikit cat supaya cat lebih likat. Okey. Sebelum saya mulakan cat, perkara pertama, saya kena set dulu angin. Bagi angin dia dalam keadaan yang sesuai. Set dekat sini. Biasa saya akan set paling minima dulu. Dan test dekat kayu ni. Tengok dia punya cat dia. Saya nak set biar angin dia keluar lebih halus. Jadi jom, dah boleh start. Okay. Saya baru selesai sahaja cat. Mesti ramai yang tertanya-tanya berapa lama bateri ini tahan. Sebenarnya bergantung pada projek. Untuk projek saya yang besar ni telah selesai, bateri saya masih ada lagi. Dia masih ada lagi satu bar. Dan saya dah dua kali refill tong cat ni. Sebab saya isi separuh-separuh
Jadi untuk satu ton cat ni kita boleh habiskan satu bateri ni. Jadi satu bateri ni boleh tahan satu ton cat ni. Ni. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.